Di video pertama kita udah ngebahas sebuah website bagi .co.in yang memberikan kita sebuah voucher yang sangat lega, terbukti membayar, no depo, no repral, no timer, bukan no timer sih, ada waktunya, unlimited claim sepuasnya dan bayarannya super gede, yang ngebayar ke token BNB, LTC, BCH, dan Doge ya, ada 4 token. Nah, di sini kami menemukan lagi saudara dari website bagi.co.in ini, namanya yaitu keran.co mungkin ya. Intinya keran.co namanya. Nah, di sini buat teman-teman yang tertarik untuk daftar, nanti kami akan ajarkan step by step-nya. Tetapi sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung di video ini supaya mensupport kami dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel kami ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan update yang terbaru mengenai cryptocurrency, teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram kami, link-nya ada di deskripsi. Oke, baik, begitu pula dengan website ini, buat yang tertarik langsung aja tekan linknya. Nanti setelah menekan link pendaftaran yang saya tempelkan di deskripsi, maka tampilannya itu bakal seperti ini. Langkah selanjutnya di sini kita pilih menutup dulu ya untuk men-skip iklannya. Nah, setelah skip iklannya kita pilih yang ini. Yang ini link pendaftarannya. Ini ada link pendaftarannya di bawah. Kita tekan aja link pendaftarannya ya. Yang ini link pendaftarannya. Kita pilih link pendaftaran. Nah, setelah menekan link pendaftarannya nanti tampilannya langsung seperti ini ya. Ini dia tampilannya setelah kita tekan link pendaftarannya. Selanjutnya di sini kita tinggal daftar aja ya di dalam websitenya. Nama websitenya yaitu keran.co ya, benar ya, keran.co. Di sini udah dijelaskan ya. Coba kita artikan dulu. Claim pre Cardano, claim Cardano gratis, Polygon, Solana, Ripple, Shortlink setiap 5 menit juga ada ya, instant withdraw atau penarikannya yang instan ke voucher P, dan referral bonus atau komisi dari referral yaitu sekitar 20%. Selanjutnya untuk cara mainnya kita pilih get started, lalu kita tekan saya bukan robot. Setelah itu kita masukkan alamat email voucher P di atas. Buat teman-teman yang belum memiliki alamat email voucher P, silahkan langsung saja daftar di voucher P. Nanti alamat email yang digunakan untuk daftar di voucher P tersebut kita tempel di sini. Setelah itu kita pilih get started. Buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara daftar di voucher P, langsung aja tekan link yang ada di deskripsi. Kami juga sudah membuatkan video khusus mengenai cara daftar di voucher P. Oke, baik, selanjutnya setelah berhasil login ya atau masuk, nanti tampilannya itu bakal seperti ini. Di atas di sini ada referral link, kita bisa copy aja referral link ini ya, yang dimaksud di awal itu inilah referral linknya yang nantinya kita copy lalu kita share. Dan nanti jika ada orang yang mendaftar menggunakan link referral kita, maka kita bakal mendapatkan sekitar 20% untuk komisi kita ya, atau sistem afiliatnya 20% kita dapatkan dari penghasilan si referral yang kita undang tersebut. Untuk token yang disupport di sini ada Cardano ya, ada Matic, ada Solana, dan ada XRP. Di sini saya tertariknya apakah Cardano itu ada di voucher P? Mungkin ya, coba kita claim now aja. Oh, nggak mau lah di Cardano, kita pilih aja Matic ya. Kita pilih Matic. Di sini dijelaskan solve shortlink and get double reward. Nah, jika kita ingin mendapatkan reward double dari voucher ini, kita bisa selesaikan shortlink. Nanti satu shortlink itu akan membuat reward yang kita dapatkan dari voucher tersebut menjadi double. Nah, akan tetapi jika kita tidak mau mendouble atau hanya mengambil jatahnya saja, misalkan di sini 10 satoshi, jika kita selesaikan shortlink jadi 20 satoshi. Tapi jika kita ingin ambil hanya 10 satoshi, kita langsung aja selesaiin. Di sini udah jelaskan last claim, claim terakhir di sini untuk claimnya itu nggak ada dijelaskan ya berapa waktu tunggunya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita pilih aja claim Polygon. Di sini ada solve captcha, kita pilih solve captcha, kita skip lagi kembali. Lalu di sini kita tunggu captchanya keluar ya. Nah, ini captchanya udah keluar. Oke, setelah captchanya keluar lalu kita claim Polygon. Dan di sini udah dibayarkan ya sebesar 1139.710 satoshi was sent to your voucher P account ya.
Katanya kita udah dibayar sebesar 139.710 satoshi ke dalam wallet VocetPay kita. Nah, di sini kita tidak muluk-muluk percaya ya, langsung aja kita masuk ke VocetPay. Nah, yang ada di sini hanya bagi.co.in. Jangan khawatir, kita refresh terlebih dahulu ya. Tunggu sebentar. Dan ini. Dan ternyata ngebayar. Kran.co yang pertama, bagi.co juga ngebayar, yang kedua Kran.co dalam token Matic juga ngebayar 0,0013 Matic ya teman-teman. Di sini coba kita lihat ya, atau kita cek apakah ada token Cardano di dalam VocetPay ya. Coba kita masuk ke dalam wallet. Yang ada itu Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Digibyte, Tron, Tether, Payora, Zcash. Wih, ada Cardano bosku. Kapan masuk Cardano ini? Ripple juga ada, Polygon, Matic ada, Solana ada, Binance Coin dan lain sebagainya ya. Kita kembali lagi di sini, coba kita masuk ke Cardano, apakah langsung bisa ngeklaim ya? Ternyata di sini you have already claimed it the last minutes. Kita harus menunggu dulu ya, sembari waktunya itu selesai ya. Ternyata satu voucher yang diselesaikan di sini itu berdampak pada semua. Misalkan kita selesaikan voucher pertama, di voucher kedua, ketiga, keempat juga tidak bisa diselesaikan. Kita harus menunggu waktunya tersebut baru bisa menyelesaikan voucher yang lain. Tapi jangan khawatir, di sini kita bisa memanfaatkan dua misi yang lain lagi, yaitu sebuah misi link referral ini. Jika tidak mau menyelesaikan misi link referral ini, kita bisa masuk langsung ke dalam menu sort. Di sini kita bisa menyelesaikan misi sorting ya. Ada beberapa misi sorting yang tersedia di sini ya. Ada tree tooling, reward 1860 Solana satoshi, CLKST 1860 satoshi Solana, CTRSH, FCLC, ada FCLC ya. Coba kita claim now di FCLC. Kita coba selesaikan sorting ya. Claim here to continue. Oke, selesai, claim here to continue. Klik here to continue. Please check the captcha box, the process to destination pack. Kita harus selesaikan captcha katanya. Mana captchanya ini? Oke. Nah, ini ada timer lagi. Kita tunggu dulu timernya ya. 4 3 2 1 selesai. Get link. Belum bisa get link. Get link. Get link. Nah, udah kembali. Kita udah dialihkan kembali dan berhasil 1860 satoshi was sent to your VocetPay account. Coba kita masuk ke VocetPay untuk mengecek. Kita masuk ke overview dan boom, berhasil. Kita masuk kita berhasil memasukkan 1860 satoshi Solana. Oke, buat yang tertarik di sini langsung aja untuk melakukan pendaftaran di website ini. Kami sudah sediakan juga link dari website ini ya. Buat yang bertanya token apa yang tersedia di sini, token yang tersedia itu ada Cardano, Matic, Solana, XRP ya, dan ada juga shortlink ya. Di sini ada 5 shortlink yang tersedia. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel kami ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa di support. Caranya cukup sangat gampang, nanti teman-teman tinggal tekan aja like, comment dan subscribe sebagai dukungan supaya channel kami ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini sebelum kita tutup, saya sarankan untuk teman-teman jika ingin mendapatkan sebuah atau bermain di sebuah voucher atau mining gratis, langsung aja daftar juga, namanya yaitu mining.itewahyu.my.id. Linknya ada di deskripsi ya untuk website ini. Cara klaimnya juga sangatlah gampang, kita pilih aja aktifkan mining plan. Nanti jika udah aktif mining plannya, kita pilih aja tag. Lalu nanti di sini kita bakal dialihkan ke website, lalu kita pilih aja salah satu artikel yang ingin kita baca ya. Setelah itu ada timer di sini, kita tunggu aja timernya selesai. Setelah timernya selesai 7 6 5 4 3 2, cepatlah.
Tunggu bentar. Oke, setelah timernya selesai, kita langsung aja claim. Dan kita skip iklannya yang close ini, kita pilih claim. Kita isi captcha dulu. Kita claim. Oke, berhasil. Kayak gitu aja ya untuk cara ngeklaim dari bonus miningnya. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat dan akhir kata kami ucapkan wassalam.